Baik, kita sama-samalah berdoa supaya musibah ini akan kembali pulih dan kita seterusnya dapat meneruskan kehidupan dalam bentuk new normal. Bagaimanakah cara untuk kita sama-sama membantu? Pertama sekali, teruskan membantu dengan kekal duduk di rumah, stay home. Duduklah di rumah, duduk diam-diam. Dan yang kedua, ini juga mustahak untuk kita ambil perhatian. Jangan diagung-agungkan sangat keluar biasaan virus ini. Hebat macam mana pun dia boleh duduk melekat di tanah air ke di mana ke, airborne tak airborne, orang dah pulih tetap boleh kena. Jangan diagung-agungkan sangat keluar biasaannya. Jangan. Sebab agama kita mengajar, jangankan kuman, jangankan virus, syaitan pun Nabi SAW tak beri kita sebut sangat dia punya kehebatan. Walaupun syaitan tu hebat, tapi jangan dipuji-puji atau digeruni tak tentu Allah. Jangan. Ada satu riwayat sahabat bercerita, kuntu radifun Nabi SAW fa'atharat dabatuhu faqultu ta'isa syaitan. Kata seorang sahabat, saya pernah menunggang unta bersama Nabi, saya membonceng di belakang. Tiba-tiba kenderaan atau haiwan yang mereka tunggangi itu tergelincir. Ketika haiwan itu tergelincir, sahabat ini terpacul daripada mulutnya kalimat ta'isa syaitan. Apa makna ta'isa syaitan? Ini minta maaf terjemahan, maksudnya celaka syaitan. Dia tergelincir tapi dia sumpah pada syaitan. Ketika mulutnya menyebut celaka syaitan, Nabi SAW terus tegur dia, la taqul ta'isa syaitan fa innaka idza qulta dhalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bayti wa yaqulu bi quwwati. Kata Nabi, hey, mu jangan bila berlaku apa-apa terus sebut celaka syaitan. Jangan, kata Nabi, sebab bila kamu sebut nama dia, maka syaitan akan membesar sehingga saiznya sebesar rumah, kata Nabi. Dan dia dengan bangganya akan mengatakan, tengok, dengan kekuatanku lah dapat mengelicirkan haiwan itu. Dia jadi aksen sebab kita binkan pada dia. Maka kata Nabi, walakin qul bismillah fa innaka idza qulta zalika tasagara hatta yakuna mithla zubab. Tapi kata Nabi, bila kamu ada masalah, tergelincir ke, ditimpa apa-apa ke, katakanlah ini izin Allah, bismillah, dengan nama Allah ianya berlaku. Maka bila kamu mengatakan demikian, tasagara, syaitan akan mengecik, hatta yakuna mithla zubab, sehingga dia menjadi sekecil lalat saja. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab itu virus ini jangan disebut-sebut sangat, nanti dia besar kepala, nanti dia besar kepala dan dia akan mengatakan semua yang berlaku ni gara-gara dia. Bukan, Allah, Allah. Masalah orang kesihatan nak sebut itu taklimat, kenalah sebut. Tak, kita ni tak, jangan disebut-sebut. Sebab itu orang tua-tua pun, kalau musuh, jangan disebut sangat. Macam di rumah kita ada tikus misalnya. Orang tua-tua petua, mana boleh sebut tikus-tikus. Sebut dapur ada tikus, beranak lebih banyak lagi daripada hari itu. Sebab itu mereka akan gelar dengan nama. Kalau tikus dia panggil Cik T, dia panggil. Ada panggil Cik T. Cik T tak, jangan panggil Cik Ta dah lah. Cik T panggil, maknanya tikus. So, dia masuk hutan, mulut. Mana boleh sebut rimau, gajah, tak boleh. Semua ada istilah. Apa sebab? Barangkali mereka faham. Agama mengajarkan musuh ni jangan sebut sangat. Ini hanya pendapat sajalah. Kok marah pula dia orang kesihatan nanti.